adalah gambar yang dia bagi. So, dia ada 5 checkpoints. Atas pertama kita naik ke atas menara dan dapat tas menyusun sudoku. Sudoku bagi kumpulan kita orang tak ada masalah. Sebab kita orang ni memang hebat-hebat dalam matematik dan kita orang biasa main sudoku di komputer. Jadi penyelesaian tu kata Masya dalam 2 minit je. Macam mana nak tambah nak untuk mencari gambar ini? Tas untuk nombor 2, kita orang kena cari 4 animal yang berlainan jenis. Satu kedai, waktu 2 arnab, waktu burung merak dengan rusa-rusa. Jantan. Jantan. Dua buah jantan. Jantan. Ah, jantan macam ni. Jantan macam ni. Ya. Tina. So saya nampak lori tu. So saya try tahan lah dengan ramai orang member ni tahan. Saya ingat tak dapat berhenti dia, dia berhenti. So kami minta tumpang lah, tumpang dia untuk pergi ke Flying Fox. Kat sana tu kami pakaikan harness pada kawan-kawan. Orang yang bertugas di situ kata kita punya teamwork bagus. Dan kita buat task tu dalam masa yang singkat lah. Okay, I bagi kat you 10 biji untuk satu team. Okay, setiap orang kena tembak lain-lain. Satu kali tembak kena tukar orang, satu kali tembak kena tukar orang. Semua siap. Semua dah siap. Kita dah sampai ke final stage untuk explore ini. Kita tak tahu lagi apa dia punya tas untuk next seterusnya. Kita tunggu apa arahan Masya lah lepas ni. Cepat.